اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya alhaq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira ja alhaq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa Ya Al-Ghafur, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat fi firisin wa fi kulli makan Allahumma ansur ikhwanan al muslimin wal mujahidin fi firisin wa fi kulli makan Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Rabbal Alamin Rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Ba alhamdulillah segala puji dan syukur adalah milik Allah. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali hari ini kita bertemu di channel kesayangan kita yaitu channel iDream TV dalam program Terbiatul Aulad eh, eh, Dimana kita akan kembali ya mempelajari, mengkaji bagaimana Upaya kita mendidik anak-anak kita agar menjadi generasi yang saleh, ya, uh, yang akan menjadi investasi bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Tidak lupa kita baca surah dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul. Khusus, ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah di Yaumul Mahsyar dijauhkan dari siksa neraka lalu kemudian dimasukkan ke dalam surganya dan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di uh, tepi sebuah telaga yang sangat indah di bawah sebuah pohon yang sangat indah Insya Allah Amin ya robbal alamin Sahabat Adrim yang dirahmati Allah di uh, mana pun anda berada, Ya, ke, di dalam kajian kita di dalam program tarbiyatul aulad ya kita akan merujuk kepada apa yang ditulis oleh uh, ulama besar ya yaitu Syekh Dr. Abdul Nasirwan di dalam kitab yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam ya itu pendidikan anak menurut ajaran Islam <tuh> di dalam bukunya ini ya beliau sebutkan ya salah satu tanggung jawab utama bagi kita para pendidik ya, atau kita orang tua adalah Bagaimana ya, memenuhi pendidikan jiwa anak-anak kita. Nah, jadi sebagaimana kita pahami ya salah satu komponen penting di dalam manusia adalah jiwa, ya, nafs dalam bahasa Alqurannya. Ya. Nah kan kalau bicara manusia itu komponennya ada lima ya, sahabat Adrim. Yang pertama adalah nafs ya, atau jiwa. Nah, ini adalah komponen utama penting ya. yang terpenting dari manusia itu jiwanya, nafsnya, gitu kan? Ya, kalau jiwanya hidup ya walaupun jasmaninya uh, kurang cacat tidak masalah bagi Allah. Ya. Tapi kalau yang rusak itu jiwanya ah, udah dah ya nggak ada artinya manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah jasad ya atau jasmani ya, ini fisik ini adalah komponen kedua yang juga penting. Ya, makanya kemudian dalam syariat Islam kalau kita lihat makosidul makosidul syariah adalah bagaimana Ajaran Islam itu mementingkan atau menjaga keselamatan e, nyawa. Ya, kalau bicara nyawa ini kan berbicara badan nih, sahabat -sahabat ini, ya sahabat hadisnya. Makanya ada hadis-hadis ya yang menegaskan pentingnya kita menjaga keselamatan e, diri kita ya, dalam hal ini ya, keselamatan jasmani kita juga ya. Bagaimana kemudian ya, ke Rasulullah mengatakan la ya tidak boleh berbuat bahaya dan tidak boleh juga menjerumuskan diri ke dalam kebahayaan. Nah, makanya kalau boleh sosokan gitu kan, ya, orang lagi musim pandemi ya, disuruh pakai masker nggak mau pakai masker misalnya. Ya. Ya, itu namanya eh, menjerumuskan dalam kebah kebahayaan. Nggak boleh. Ya. Nah, jadi karena memang komponen eh, jasman jasmani ini penting. Ya. <tuh> kita misalnya eh, ibadah ya. Ibadah kalau jasad kita sakit nggak bisa konsentrasi. Nah, Walaupun jiwa kita ingin beribadah khusyuk gitu, tapi kalau jasmani kita sakit susah juga. Lagi sakit gigi misalnya lagi sakit gigi gitu kan. Coba, jiwa pengen baca Quran, gigi sakit, itu nggak bisa konsentrasi. Makanya harus dijaga kesehatan ini, kesehatan jasmani kita ini. Dan itu bagian dari apa yang disyariatkan Allah di dalam Al-Quran. Makanya kalau kita lihat di dalam di hadis dalam hadis-hadis ya, bagaimana Rasulullah saw melakukan PHBS perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau kita gitu, lihat Rasulullah itu betul-betul ya beliau menjaga kebersihan ya dan menjaga kesehatan. Ya. Makanya dalam riwayat ya, beliau tidak pernah sakit kecuali hanya uh, dua atau uh, dua kali atau satu kali lah. Ya. Itu pun karena diracun. Ya. Itu karena e, ya ada upaya meracuni beliau, beliau sempat termakan sedikit ya. e, daging yang ada racunnya. Itu yang membuat beliau sakit ya. di akhir hayatnya itu juga. Selebihnya Rasulullah sehat. Karena memang apa yang beliau lakukan, apa yang beliau makan, sangat menunjang kesehatan jasmani. Nah, komponen yang ketiga dari diri manusia itu adalah <tuh> e, apa namanya? E, dan yang pertama jiwa, yang kedua jasmani, yang ketiga adalah ruh. Ruh ini, ini bahasa kitanya ini nyawa ini. Kita ini kalau nggak ada ruh, ya nggak bisa bergerak. Makanya di dalam Al-Quran salah satu penyempurnaan penciptaan manusia adalah Allah tiupkan ruh. Wano wano ruh, kami tiupkan ke, ke dalamnya ruh ke, ruh kami ya, ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sumber kehidupan. Ya. Yang menggerakkan kita ini adalah ruh yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau berbicara ruh ya enggak banyak yang bisa kita kaji ya. <laughs> Karena itu milik Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya ya. Ya, ruh ya ruh min amri rabbi wa min illa ya. Mereka bertanya kepada datang ruh maka Uh, uh, tidak kami jelaskan ruh itu kecuali sedikit ya ruh katakanlah ruh itu adalah bagian dari urusan, kami jadi memang kita nggak banyak tahu tentang ruh itu apa tapi yang perlu kita pahami ruh ini Allah berikan supaya kita kemudian bisa bergerak uh, aktif kesana kemarin menggerakkan ruh makanya ini kita akan diminta pertanggungjawaban karena dalamnya itu ada energi yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan kita Itu ruh itu uh, ini kemudian kita harus pahami, dan yang keempat, ya unsur penting dalam diri kita juga adalah akal. Uh, ya. <tuh> akal ini, al-Quran ya, menyebutnya kolbun ya, ya, atau hati. Uh, ya. nah, akal ini penting, ya. karena dengan inilah kemudian kita bisa membimbing uh, tiga unsur di atasnya, ya, ruhnya, kemudian uh, jasmaninya, kemudian nafsunya, jiwanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa ini adalah, ya maaf, akalnya adalah sen sensor kepada kebaikan, nah, ya. sensor kepada ketuhanan. Nah, itu kan. Dia yang akan membimbing kita untuk menuju kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir ya unsur dalam diri manusia adalah eh, apa namanya nafsu, eh, nafsu ini bahasa Al-Qurannya hawa ya. Eh, ya atau hasrat ya bahasa kita keinginan. Eh, ya kehendak ini yang ini yang membuat gairah hidup kita bergairah ini nih yang ketiga ini yang terakhir ini yang kelima ya hawa nafsu kita kalau nggak ada nggak ada ini nggak ya, nggak nggak mau makan kita ya, maka jasmani jadi susah ya yang membuat kita makan enak itu adanya itu tadi ya. makanya disebut sebagai nafsu makan nah, ya, bahasa kita ya, keinginan yang kuat ya. hasrat ya bahasa Inggrisnya desire ya ini adalah bagian dari uh, unsur penting dalam diri kita manusia nah, nah tapi sayangnya kemudian banyak orang yang memperturutkan hawa nafsu ya jadi fokus kepada keinginan diri dan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala makanya disebutkan uh, uh, bahwa mereka ya yang uh, yang disebut hamba Allah itu adalah mereka yang menahan diri dari keinginan hawa nafsunya Wa ya. man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal Siapa yang takut kepada kedudukan Tuhannya, wa nahana nafsa 'anil hawa dan menahan diri, menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal maka surgalah tempat <coughs> kembali bagi dia. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Ya. Maka karena itu kemudian saya Dr. Abdullah Nasilwan ya, menyebutkan bahwa salah satu tanggung jawab penting bagi orang tua, bagi pendidik untuk melahirkan anak-anak yang soleh adalah bagaimana dia mendidik jiwa nafsnya ya, si anak. Ya. Maka dalam hal ini ya, Syekh Dr. Abdullah Nasirwan ya, menyebutkan apa saja yang penting kita kembangkan dalam diri, dalam jiwa anak kita. Yang pertama adalah bagaimana membangun rasa percaya diri, Ya, pada jiwa anak kita atau membuang perasaan minder nah, ini ini akan kita bahas ya. jadi kata Syekh Hanasilwan Abdullah Nasilwan, ya, ya, bahwa eh, salah satu hal yang penting untuk kita bangun di dalam eh, diri ya anak kita dan menjadi karakter yang baik ya, bagi jiwa anak anak kita adalah rasa percaya diri atau dalam bahasa bahasanya adalah bagaimana kita bisa meminimalisir menyingkir, menyingkirkan sifat minder ya, dari anak-anak kita karena memang ya, ya, fenomena minder atau kurang rasa percaya diri ini adalah bagian dari tabiat anak-anak kecil ya, kalau kita lihat anak-anak kecil ini ya kata kata saya dokter Abdul Sulaiman memang basicnya mereka ini minder nah, takut ya, ya, e, malu wah begitu ya ini sifat tabiat anak-anak itu kan dan ini yang kemudian kita harus e, bentuk supaya kemudian minder ini ya atau rasa tidak percaya diri ini kemudian semakin kecil nah, sebaliknya yang semakin besar dalam diri anak adalah rasa percaya diri ya kemudian berani untuk mengemukakan pendapat atau hal apa yang ingin mereka sampaikan kepada orang-orang sekelilingnya. Nah. nah biasanya sifat minder ini ya sahabat Edrim kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan itu bisa terlihat yaitu sudah mulai dilihat tanda-tanya sejak umur 4 bulan. Nah. ketika anak-anak berumur setahun, sifat minder ini kata saya Dr. Abdul Nasir akan semakin jelas dan kentara pada diri anak, anak. Ya, kalau yang kemudian orang tuanya atau gurunya ya, tidak bisa meminimalisir, membentuk ya, mengarahkan anak ini menjadi pribadi yang memiliki rasa percaya diri ya, atau sifat mindernya kecil lah, udah dah ya. Nanti di umur satu tahun ya, itu anak ini akan terlihat betul-betul menjadi sosok yang pemalu sosok yang tidak punya rasa percaya diri sosok yang penakut ya secara fisik kalau ada apa-apa ya ya ngumpet Dan kalau ketemu orang yang dia dia takut dia rasanya dia akan berada di belakang orang tuanya nah, itu kelihatan ya nah, ini kalau kemudian dari sejak kecil rasa percaya diri ini tidak dibentuk oleh orang tua anak-anak kita, anak-anak ini ya, inilah kemudian tugas kita. Bagaimana kemudian anak-anak ini menjadi pribadi yang memiliki rasa percaya diri yang besar, bukan? Yang ada pada diri mereka adalah keberanian untuk menatap, keberanian untuk membuka suara tanpa kemudian ada rasa takut. Nah sebetulnya banyak faktor ya kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan yang menyebabkan anak-anak ini kemudian memiliki rasa minder atau rasa tidak percaya diri yang besar ya tentu faktor utama adalah lingkungan ya lingkungan di mana dia tinggal maka dalam menilai kita lah orang tuanya kita juga gurunya yang kemudian bertanggung jawab Jadi kalau ada anak yang kemudian ya, menjadi pemalu tidak punya rasa percaya diri ya, maka faktor utama itu adalah sebetulnya yang paling besar ya orang tuanya orang tuanya yang kemudian menyebabkan dia jadi minder orang tuanya bagus eh ternyata gurunya <guluh> yang justru kemudian menyebabkan anak menjadi minder nah, ya. apalagi kalau ternyata porsi ya, waktu yang lebih banyak ya dihabiskan anak dalam masa yang utama atau frame time-nya anak justru ada di luar rumah misalnya ya, di sekolah gitu kan. Sementara interaksi dengan orang tuanya tidak lama Maka ya, sekolah yaitu atau guru dalam hal ini menjadi sosok penentu ya, Kualitas rasa percaya diri pada seorang anak <tuh> Di sisi lain kata saya Dr. Abdullah Nasirwan ya, Ada juga ya faktor keturunan nah, ya. Dan ini kata beliau sangat besar ya Pengaruhnya pada diri anak Jadi Orang tua yang memang minder ya, Akan menularkan keminderannya itu kepada anak-anaknya Orang tua yang tidak punya rasa percaya diri ya, Lemah rasa percaya dirinya Maka itu akan tularkan kepada anak-anaknya eh, Karena memang sehari-hari dia beraktivitas ya, Bergaul dengan anak-anaknya Dan anak-anak akan meniru orang tuanya Ketika orang tuanya segenan, maluan gitu ya minder gitu maka anak-anak pun akan berada pada posisi yang sama. Maka sebaliknya ya kalau kita ingin menjadi anak-anak kita menjadi pribadi yang penuh rasa percaya diri jauh dari sifat minder ya kita contohkan kepada mereka kitalah orang yang percaya diri. Ini kalau orang tuanya disuruh jadi imam aja mundur-mundur gitu nolak-nolak anaknya ada di situ gitu kan sholat bareng anak begitu kan imam kebetulan gak ada ya. lalu jamaah nengok ke kita gitu kan silakan pak eh, bapak kan kelihatan jenggot jepangnya, rupanya ya. kita minder gitu kan wah enggak 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 nyalain nyalain anak ngelihat tuh udah ya. maka anak juga akan melakukan hal yang sama ya. atau ibunya misalnya kan sama anak perempuannya itu ya. Kan datang ke majelis pengajian ya, disuruh baca Quran ya, silakan ibu baca Qurannya kita dengar oh jangan saya deh yang lain aja blabla banyak alasan anak di situ maka anak akan melihat dan dia akan meniru apa yang dilakukan oleh ibunya nah, maka ini penting ya bagi kita orang tua ketika kita ada bersama dengan anak kita jangan tunjukkan rasa minder kita ya, di hadapan orang banyak ya, karena anak kita walaupun dia sebut, kayaknya dia nggak merhatiin sebetulnya dia, dia menyimak dia melihat bagaimana bagi anak kita itu nggak perlu melotot mantengin ya sebentar aja dia sudah punya kesimpulan sekilas aja pilih orang itu sudah punya kesimpulan nah, maka jangan sampai kemudian sikap kita ya, menjadi pemicu ya, atas eh, keburukan ya, pada eh, karakter anak-anak kita Maka dalam hal ini sahabat yang terima kasih Allah, apa solusinya agar kemudian anak-anak kita tidak menjadi pribadi yang minder atau sebaliknya tumbuh menjadi pribadi yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Maka kata saya Dr. Abdullah Nasirwan, ya, solusi yang paling tepat adalah membiasakan anak-anak bergaul dengan orang lain ya, baik dengan cara. Uh, apa namanya? meminta temannya datang ya ke rumahnya itu ya. Atau juga mungkin uh, apa namanya? kita yang datang ke mereka. Ya. Karena nanti dari pergaulan-pergaulan tidak -pergaulan akan terlihat ya kebiasaan-kebiasaan ini. Ketika orang tua datang ke rumah saudaranya ya, ketemu dia dengan keponak apa sepupu-sepupunya, terjadi interaksi antara mereka. Maka sesungguhnya itu akan membangun rasa percaya diri mereka. Apalagi kalau kemudian e, punya prestasi begitu kan. E, maka di depan pamannya, di depan sepupu-sepupunya dia akan bercerita tentang prestasinya. Ya. Nah ini tentu akan menjadi sebuah e, terapi bagi anak-anak kita yang memiliki rasa minder yang besar. Jadi harus banyak bergaul, ya berinteraksi dengan orang lain. <tuh> ya, makanya kalau kita perhatikan ya anak-anak yang e, pergaulannya bagus, maksudnya artinya dia punya banyak teman ya, e, di rumahnya, maka cenderung anak, -anak ini akan e, bahasa kitanya supel, ya. akan humble, e, memiliki rasa percaya diri yang besar. Ya. Ya, ditanya tentang sesuatu dia akan mudah. Menjawab, menggambarkan apa yang dia rasakan, beda dengan anak-anak yang lebih banyak menghabiskan waktu sendiri, ya, di kamar aja. Jarang bergaul dengan orang, Maka anak lain nanti, nah, dia akan menjadi pribadi yang tertutup. Nah, yang khawatirnya adalah ketika dia ada masalah, dia merasa tidak ada ya, tempat bagi dia untuk berbagi. Nah, ini kemudian banyak kasus, ya, menjadi pemicu, eh, apa terjadinya bunuh diri di kalangan remaja. Beberapa waktu lalu ya kita sangat menyayangkan ya ada kasus-kasus ya anak-anak usia sekolah ya SMA ya ada juga SMP yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan minum racun, gantung diri dan sebagainya hanya gara-gara itu tadi ya. uh, dia punya masalah dengan rasa percaya diri. Nah ini ini yang kemudian harus kita uh, kita ubah ya. <tuh> Ya, karena memang, ya, kalau berbicara e, karakter, ya, karakter ini kan dibentuk karena kebiasaan. Kalau kata orang Sumatera Barat, ya, bisa, Allah biasa, bisa itu karena e, kebiasaan. Kalau biasa kita melakukannya, maka kita akan mampu dan bisa melakukan hal itu. Nah, nah kalau berbicara... E, Bagaimana kehidupan orang-orang di zaman Rasulullah SAW, anak-anak di masa Rasulullah SAW, mereka adalah pribadi-pribadi yang dibentuk oleh lingkungannya, ya baik lingkungan keluarganya dan juga lingkungan, eh, eh, lingkungan apa namanya, persekitaran tempat dia tinggal, ya, ya artinya eh, ya lingkungan tinggalnya itu kan, itu eh, apa namanya di, Dikelilingi oleh orang-orang yang memang Senantiasa membangkitkan rasa percaya diri nah, ya. Itu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW ya. Ada beberapa uh, contoh yang dinukilkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan ya, Tentang bagaimana uh, <kuh> uh, Terapi sosial ya Yang diberikan oleh Orang-orang uh, yang hidup di zaman Rasulullah Kepada anak-anak mereka sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki rasa percaya diri yang bagus ya, terjauh dari rasa minder ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga uh, yang lainnya ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ya, ketika itu ya, Abdullah bin Umar belum dewasa. Ini berbicara anaknya Said Umar bin Khattab. Nah, ya, kalau Said Umar kan kita kenal ya sebagai sosok yang tegas, ya pemberani ya. Uh, yang ditakuti bahkan ya, ya oleh musuh-musuh Islam. Ya. Jadi beliau punya anak namanya Abdullah, ya, Abdullah bin Omar. Ya. Jadi diriwayatkan ya, satu ketika ya, Abdullah bin Umar ini belum dewasa ya ketika itu. Ya, disebutkan di dalam hadis ini ya Inna min sajari sajarata la yaskutu warakuha, warakuha wa inna hama salul muslimin wa inna hama salul muslim fahadithuni mahya ya, Fakhu an-nasu fi sajaril bawadi. Kala Abdullah. Waqa'a fi nafsi anha nakhlah. Fastahyaitu. Thumma qalu. Hadasana mahya ya Rasulullah. Kala hiya nakhlah. Sesungguhnya ini kan di satu 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 hari Rasulullah SAW sedang berkata dengan para sahabatnya beliau mengatakan sesungguhnya di antara pohon-pohon itu ada ada yang daunnya tidak jatuh Dan pohon itu adalah sebagai perumpamaan seorang muslim ya, Rasulullah menggambarkan tentang menceritakan tentang sebuah pohon, ya ada pohon yang daunnya nggak pernah jatuh dan itu menjadi perumpamaan perumpamaan bagi seorang muslim. Maka kemudian Rasulullah bertanya, pohon apakah itu? Orang-orang ya, pun kemudian kata Syaikh Abdullah bin Umar mengira-ngira bahwa pohon tersebut adalah pohon di lembah. Lalu ya, kemudian Abdullah berkata, Kata Sayyidina Abdullah bin Umar ya Beliau mengatakan, aku telah mengira Bahwa pohon yang dimaksud oleh Rasulullah SAW Itu adalah pohon kurma ya, Tapi kemudian beliau mengatakan Fastahya itu Tapi saya malu untuk kemudian nyeletuk ya, Menjawab Pertanyaan Rasulullah itu gitu ya. Lalu kemudian Orang-orang pun bertanya kepada Rasulullah ya, Mahya ya Rasulullah ya, Hadasanah Mahya ya Rasulullah terangkan kepada kami apa itu pohon apa itu ya Rasulullah. kala kemudian Rasulullah mengatakan itulah pohon kurma. Jadi prediksi dari Sina Abdullah bin Umar atas pertanyaan Rasulullah itu ternyata benar. Ya Rasulullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pohon itu adalah pohon eh, apa namanya? pohon pohon kurma begitu kan. <tuh> Dalam riwayat yang lain ya aku eh, Sayyid Umar eh, Sayyid Abdullah bin Umar mengatakan ya aku melihat Abu Bakar dan Umar keduanya tidak berbicara ya maka aku pun tidak ingin berbicara namun ketika kami berdiri aku berkata kepada ayahku tentang apa yang terpetik dalam hatiku ayahku berkata seandainya kamu berkata itu akan lebih aku sukai daripada aku mempunyai unta merah nah jadi apa namanya dalam hal ini ya Sayyidina Umar bin Khattab ya, mengajarkan kepada anaknya ya, kalau ada apa-apa ya, ingin yang kamu sampaikan itu lebih baik kamu ucapkan daripada kamu pendam ya. saya makanya mengatakan ya ahabu la antakuna ya faqala la lantakuna kultaha ahabu ilayya min ayyakuna li humrun kamu ngomong, kamu speak up itu bagi bapak lebih berharga, lebih menyenangkan daripada bapak punya unta merah. Jadi dari sini kemudian kita bisa mengetahui gambaran bagaimana kemudian Sayyidah Omar Ibn Khattab ya begitu berupaya ya membangun rasa diri pada diri anaknya. Cerdas dia begitu kan? Tapi kemudian ada rasa minder begitu kan kemudian kemudian saya Omar memberikan apa namanya penekanan ya memberikan motivasi justru kamu tuh harus ngomong gitu kan jangan diam aja karena kalau kamu diam aja orang tidak akan tahu apa isi kepala kamu apa isi hati kamu dan itu bukan sebuah solusi kalau ternyata itu adalah masalah itu kita berhadapan dengan masalah jadi ini menggambarkan bagaimana kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ya, berupaya ya membentuk rasa percaya yang besar pada diri Sayyidina uh, Abdullah bin Umar ya atau putra beliau dan terbukti memang sahabat ya pada masa dewasanya Sayyidina Abdullah bin Umar ini menjadi sahabat yang banyak mendapatkan hadis Rasulullah SAW dan menjadi rujukan ya bagi uh, bagi para ulama hadis ya pada masa beliau. Nah, ini menjadi sebuah Pelajaran bagi kita, <tuh> kemudian eh, saya, Dr. Abdul Hasil, juga menunjukkan, menyebutkan ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Sahal bin Saad, Saadi, bahwa satu ketika Rasulullah SAW membawa secangkir minuman, lalu kemudian beliau meminumnya. Nah, ya. Pada waktu itu, ya, nah, di sebelah kanan Rasulullah SAW ada seorang anak kecil, dan di sebelah kirinya ada seorang lelaki yang tua. Ya Rasulullah lagi minum Di kanannya ada anak kecil Di kirinya ada orang tua Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada anak kecil Yang ada di kanannya ini, Apakah engkau mengizinkan aku memberikan e, kepada mereka ya. Maka anak kecil itu menjawab Tidak demi Allah Saya tidak akan mengutamakan bagianku darimu kepada siapapun hmm. Aha, ya. Jadi Rasulullah SAW Ketika beliau apa namanya eh mau minum lalu kemudian mau menggilirkan minumnya gitu ya. Mengasih mem, minumnya ke orang tua itu. Ya. Nanya dulu tuh ke anak kecilnya, kamu ridho nggak itu kan kalau air ini kemudian saya berikan kepada mereka. Wah, anak ini langsung ngomong. Oh enggak ya Rasulullah. Saya dulu baru mereka. Jadi betapa beraninya anak ini kemudian ya mengutarakan keinginan hatinya. Kenapa begitu? Karena Rasulullah menunjukkan sikap respek, hormat. Sifat memotivasi kepada anak kecil. Didutanya dulu anak ini enggak enggak dia apa? Bukan bukan bersikap seolah-olah ini tidak ada. Jadi penting bagi kita menghargai eksistensi anak-anak. kalau ada jamaah begitu ya banyak ya, atau ada beberapa orang di depan kita di situ ada anak kecil maka sebaiknya yang kita sapa dulu kalau lihat dari riwayat ini anak kecil dulu. Nah, jangan emaknya dulu. <tabih> Tapi anaknya dulu gitu. Eh sayang, gimana kabarnya apa? Biar mereka kemudian tumbuh menjadi pribadi yang berani, percaya diri gitu kan. Karena mereka merasa memang eksistensinya keberadaannya diakui oleh orang-orang dewasa di sekelilingnya. Kita juga begitu ya ketika berhadapan dengan keponakan-keponakan kita, ada yang sudah gede, ada yang masih kecil. Maka yang harus banyak kita perhatikan, kita berikan perhatian adalah mereka yang sudah masih kecil-kecil, keponakan keponakan kita yang masih mungkin masih anak-anak, yang masih di bawah lima tahun. Karena itu akan membantu mereka menjadi pribadi-pribadi yang memiliki rasa percaya diri. Diriwayatkan juga dari Imam Al-Bukhari dari Ibnu uh, dari hadisnya Ibnu Abbas ya ketika itu beliau juga belum dewasa. Nah, ini bicaranya Sayyidina Ibnu Abbas. Kalau tadi kan Sayyidina Umar ya, Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini orang besar juga. Maka ada juga orang besar yang lain itu Sayyidina uh, uh, Ibnu Abbas ya. Atau Abdullah bin Abbas ya. Jadi pada masa uh, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ya Ya, Ibn Abbas pernah, ya, iya ya, maksudnya Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah membawaku bertemu Dengan para pembesar perang badar ya, Padahal Sayyidina e, Ibn Abbas ini Masih e, belum dewasa Jadi ya. Ya, diajak oleh Sayyidina Umar untuk Bertemu dengan para pembesar perang badar Dalam satu majlis musyawarah Sepertinya salah seorang Di antara mereka tidak senang ya, Karena dilihatnya yang dibawa oleh Sayyidina Umar itu Anak e, masih remaja Gitu ya masih itulah ya kita kadang-kadang menganggap anak-anak remaja ini kalau bahasa kita itu masih bau kencur nah, ini istilah ini nggak boleh ya nggak boleh kita lontarkan kepada anak-anak remaja kita remaja biar remaja muslim ya. karena ini kalimat yang menunjukkan apa namanya tidak respect, kalimat yang merendahkan nggak boleh ya. Justru kita harus menghargai, ya, memperhatikan eksistensi mereka, keberadaan mereka. Ya Ternyata memang ini juga dulu begitu ya. Nah, di antara mereka ada yang menunjukkan yang tidak suka. Kemudian mereka berkata, mengapa anak kecil ini ikut masuk bersama kita? Padahal kita juga memiliki anak-anak kecil seperti dirinya, ya, tetapi tidak diajak, begitu kan? Maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berkata ia adalah anak yang telah kita ketahui. Orang tahu kalau beliau ini adalah keponakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu pernah didoakan oleh Rasulullah s.a.w dengan doa yang mustajab dan manjur. Rasulullah meminta kepada Allah agar Sayyidina Ibn Abbas ini diberikan pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama dan terbukti banyak hadis-hadis yang yang sumbernya dari Ibn Abbas. <tuh> Kemudian pada suatu hari Umar memanggilku dan dan mengajakku bertemu bersama mereka. Ya, aku mengira bahwa Umar tidak mengajakku kecuali agar mereka bisa melihatku. Umar lalu berkata, apa pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala apabila telah datang nah, ini surah An-Nasr ya ja Anasurullahi walfat begitu kan? Maka kemudian sebagian dari mereka menjawab kita diperintahkan untuk banyak memuji Allah beristighfar kepadanya apabila kita diberikan kemenangan sementara sebagian yang lain diam dan tidak berkomentar apapun ya. Jadi Sina Umar satu hari ketemu lagi nih ya sama orang-orang senior-senior gitu kan. Sambil membawa Sina Umar Ibnu Sina, uh, Sina, uh, Sina Ibnu Abbas begitu kan. Sina Abbas enggak uh, tahu dia pikir ah kayak dulu lagi kali ya biar mereka tahu uh, saya gitu kan. Tapi ternyata Sina Umar justru bertanya tentang satu ayat. Idza ja itu kira-kira apa pandangan kalian gitu ya. Nah, kemudian tadi ada yang menjawab bahwa ini adalah uh, perintah untuk kita memuji Allah, berdan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita diberikan kemenangan. Yang lainnya diam gitu kan? Tidak ada yang ngomong gitu ada yang diam. Lalu kemudian uh, Umar berkata, apakah menurutmu ayat itu seperti itu? Nah, lalu kemudian ditanya kepada Sayyidina uh, Ibnu Abbas. Bisa dibayangkan di sini ada senor-senor perang Badar. Oh ini sahabat-sahabat Kabir ini gitu kan? Lalu kemudian Sayyidina Umar menanyakan makna satu ayat, lalu kemudian ada yang berpendapat, ada yang diam, lalu kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Ibnu Abbas yang masih masih remaja begitu kan, lalu kemudian apa kata Sayyidina Abbas tidak, oh, rupanya beliau punya pemahaman yang berbeda dari apa yang dilontarkan oleh para sahabat-sahabat senior, aku menjawab kata Sayyidina Abbas, itu adalah ajar Rasulullah SAW yang diberitahukan kepada beliau. Allah berfirman ya, eh, ketika Allah berfirman idza nah, dan itu adalah nah, alamat ajalmu nah, karena itu karena itulah maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampun kepadanya sesungguhnya dia adalah nama penerima taubat Umar berkata aku tidak memiliki pendapat kecuali yang telah engkau katakan maka ternyata pendapat Sayyidina Abu Abbas ini sama dengan pendapat Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, kalau kita bicara kualitas Sayyidina Umar bin Khattab pun jelas ya. Beliau ini di atas rata-rata para sahabat begitu kan. <tuh> Sampai Nabi kan pernah mengatakan kalau ada seorang nabi yang diutus setelahku maka Umar lah orangnya. memang cerdas begitu kan. Dan ternyata justru pendapat Sayyidina Abu Abbas yang masih remaja ini ya sama dengan pendapatnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Tapi yang paling penting dari itu adalah bagaimana sikap Sayyidina Umar ibn Khattab ya, membangun rasa percaya diri pada diri Sayyidina ibnu Abbas yang masih remaja. Kadang-kadang kita ya, ditunjuk sebagai tokoh masyarakat, dia ya, jadi RT, jadi pengurus masjid, dan nah. nah. Itu kalau di sekolah mungkin jadi apalah gitu ya di kantor jadi apa maka jangan lupakan jangan anggap enteng pandang sebelah mata pendapat-pendapat pandangan-pandangan anak-anak muda ya, di lingkungan kita ya, bisa jadi mereka memiliki pendapat yang brilliant nah, ya, maka kemudian kita bina itu kita bangun itu ya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, Apalagi zaman sekarang ya, zamannya anak muda ini, generasi Z, generasi milenial, mereka harus diberikan porsi dan ruang yang luas untuk mengembangkan diri mereka. Ini tugas kita nih, ya sebagai orang tua. Walaupun kita sudah banyak pengalaman hidup, ya banyak asam sulfat, eh, asam sulfat, asam garam kehidupan, begitu ya. Ini menjadi bagian dari tugas kita begitu kan untuk menanya menanya pendapat anak kita rapat di rumah gitu ya sama anak sama istri kita kita ada masalah nih gitu kan maka coba tanya kepada anak kita yang masih remaja atau juga mungkin yang masih kecil ya kalau kata kakak gimana nih menghadapi masalahnya mungkin ada masalah keluarga gitu ya, keluarga besar gitu kan. Kalau <tuh> kita, kita bingung ya menentukan sikap, tanya aja anak kita. Menurut kakak gimana kak? Kakak yang masih remaja, ayah atau bunda harus bagaimana? Ya, biarkan mereka berpendapat. Oh nanti dia, kalau dia begitu nah, dia merasa eksistensinya diakui, keberadaannya diakui oleh orang tuanya. Nah, selesai kakaknya ngomong, kalau kata adik gimana nih? Nah, siapa tahu ya. Sebetulnya kalau untuk adiknya ya bukan sekedar kita minta pendapat tapi kita bagaimana mengencourage mereka, ya. bagaimana kita memotivasi mereka untuk menjadi pribadi yang memiliki rasa percaya. Diri. Oh, ternyata orang tua saya dalam masalah pribadinya minta pendapat kepada saya. Berarti saya ini dianggap ada, bernilai, berharga di hadapan orang tua. Nah, dan ini yang kemudian menjadi menjadi apa namanya sumber ya supaya anak-anak ini e, betah di rumah nah, ya, orang tuanya nganggap ada gitu karena kita ya, orang tua merasa e, lebih hebat dari anak, -anak kita sehingga mengabaikan e, isi hati mereka pendapat mereka Ini tidak boleh terjadi. <tuh> Kemudian uh, ada juga riwayat yang menceritakan ya satu ketika ee uh, Sayyidina Umar Khattab melewati sebuah jalan uh, di kota Madinah dan kemudian ada anak-anak yang sedang bermain. Ya di antara mereka terdapat Abdullah bin Zubair. Nah, ini juga uh, bagian dari uh, tokoh Islam ya. Uh, Abdullah bin Zubair ini adalah uh, anak angkat ya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena Sayyidah Aisha kan nggak punya anak ya. Lalu kemudian beliau dia mengangkat Abdullah bin Zubair menjadi anak angkat beliau. Ini juga tokoh yang hebat ya, tokoh cerdas begitu kan. Nah, ketika itu Abdullah bin Zubair masih kecil dan ikut bermain. Maka kemudian anak-anak itu berlarian karena takut melihat Sina Umar. Itulah bawaannya Sina Umar begitu ya. Karena memang kalau bicara Sina Umar ya di kota Mekah, di Madinah, dimanapun. Itu orang-orang dewasa ngomongnya bagaimana tegasnya Umar ya, terhadap penegakan hukum gitu kan. Sehingga, sehingga image yang terbentuk Umar ini uh, galak <laughs> gitu ya. Padahal galaknya kepada galaknya itu kepada kemaksiatan si Umar itu ya. Tapi kepada kalau kepada kebaikan kepada orang-orang baik boleh lemah lembut gitu kan. Ya. Nah, tapi biasalah ya, orang ini kalau udah cerita kan begitu ya. Maka kemudian anak-anak itu takut dia nggak sih biasa lagi gitu. kayak kita kan kalau lagi main tiba-tiba ada guru gitu kan lewat atau kayak besar lewat oh sama-sama salah 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 dan anak sama ya. sama tapi kemudian sama Umar melihat Abdullah bin Zubair terdiam dan sama lari yang lainnya mencar sama tapi Sina Abdullah bin Zubair sama sama mana mana ya, dia nyantai aja dia sama aja gitu sama 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 anak, -anak maka kemudian e, Abdullah bin Zubair menjawab, aku tidak bersalah. Ya. Mengapa harus lari darimu? E, jalan ini pun tidaklah sempit. Ya, gitu ya. Mengapakah harus melampangkannya untukmu? Nah, jadi ini menunjukkan betapa Sayyidina Abdullah bin Zubair dari kecil saja sudah memiliki rasa percaya diri yang besar. Nah, ya. Kenapa? Ya, itu tadi ya, beliau dibesarkan oleh Sayyidina Aisyah ya di lingkungan rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang kalau berbicara ahlak dan adab dia ya luar biasa. Maka nampak pada sosok Sayyidina Abdullah bin Zubair yang lainnya pada lari, ya beliau menyantai aja. Kenapa mesti lari? Kan? Saya nggak salah gitu kan, jalan juga lebar, <laughs> gitu. Ya. apa yang ditakutkan? Gitu kan. nah, jadi dan ini membuat Sayyidina Omar bin Khattab merasa kagum ya dengan sosok Sayyidina Abdullah bin Zubair. Demikian juga di dalam kehidupan para tabi'in orang-orang yang hidup setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah SAW wafat, kemudian eh, hidup di zaman setelah para sahabat juga banyak yang wafat ya. tabi'in ya. Nah ini seperti, seperti ada sosoknya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Eh, ini juga adalah pribadi yang eh, besar ya yang juga memiliki konsep yang sama di dalam membesarkan uh, rasa percaya diri pada diri anak-anak mereka. Ini yang kadang-kadang uh, sering luput ya dari pandangan kita. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah ya. Kisah-kisah yang dinukilkan oleh uh, Syekh Dr. Abdul Nasirwan tentang bagaimana uh, membesarkan anak-anak kita dengan rasa percaya diri yang paling penting. Bagi kita orang dewasa, bagi kita orang tua, bagi kita para guru adalah yang pertama adalah menganggap, ya, membiasakan, bersikap bahwa anak-anak ini memang ada. Kita akui keberadaannya. Ya. Nah, sehingga kemudian ya, kita tunjukkan dengan sikap kita tadi ya, kita menyapa mereka terlebih dahulu dibandingkan orang dewasa. Kemudian kita juga ya, meminta pendapat mereka ya, sebagai menunjukkan oleh Umar Ibn Khattab yang kemudian juga kita berusaha ya membuat mereka untuk berani mengungkapkan apa pendapat mereka kita kasih kesempatan dan kita minta gitu kan untuk mereka berpendapat ya. maka insyaallah ya dengan cara begini anak-anak kita akan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki rasa percaya diri yang bagus dan terhindar dari sifat minder ya. demikian sahabat dari yang dirahmati Allah mudah-mudahan bermanfaat ya yang benar datang dari Allah Subhanahu ta'ala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin jepa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta asyakuru ka atif laik, walhamdulillahi rabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.